Oke bro, balik lagi sama kayak biasa. Hari ini kita lanjut lagi Planet Coaster-nya. By the way, mana nih? Pak, gua langsung load aja, load pak. Gua seneng lagunya bro, enak. Cuman sayangnya cuma di awal doang, pas di game-nya nggak ada lagunya. Nah di sini jadi ntar gua manual seperti biasa bro. Oke bro, ini dia taman kita. Terakhir kita udah pakai kraken, terus gua tambah-tambahin sekeliling-sekelilingnya ada daun-daunnya biar ceritanya sih nggak kelihatan. Jadi tiba-tiba muncul, wow, oke. Ah, dan baru satu ya bro ya roller coaster-nya ini buat orang-orang jalannya. Ngantrinya sebelah sana, mereka naik. Ini belum ada yang dirubah, cuman gue pengennya sekarang kita tambahin wahana. Jangan roller coaster lagi, cuman wahana yang lain. Plus, mungkin kita kasih sedikit tentakel-tentakel bro. Jadi pengennya pas orang naik sini, si tentakel dari si kraken-nya keluar gitu bro. Nah di sini ada, untungnya ada bro. Si tentakel ini kan si kraken-nya, nah ini bro. Kraken tentakel, cuman gue gak pengen kelihatan tuh si mesinnya. Pengen ke atas, jadi mungkin kita kebawahin sedikit atau tanpa dibolongin juga bisa bro. Misalnya contohnya kayak gini ya, kita coba sedikit aja, sedikit-sedikit. Nah segini, udah gitu kita klik, terus kita kebawahin, maksa bro, maksa ceritanya. Nah, kita lihat dia paling tinggi segimana, ntar kita turunin bro ya. Dia paling tinggi segitu, nah paling gini bro. Cuma kalau gini nggak terlalu kelihatan sih ya, tapi ngeri juga sih, tapi boleh lah bro ya. Setidaknya ada yang gini-gini kan ngeri juga. Oh, kata. Jadi ntar kita tutupin di sebelah sini, kelilingnya seperti biasa mungkin pakai batu atau pepohonan biar kelihatan, daripada kita bolongin ke bawah ntar takut ngerusak pinggir-pinggirnya. Ya udahlah, kita pasang aja bro. Mana nature sedikit yang besar. Oh my god, why? No. Oh, gua belum di. Oke bro, lupa. Kayak pencet X paling cepet bro. Kalian ke bawahin. Tunggu ini paling maksimal dulu, ke atasnya segimana kita lihat. Boleh sih sebelah situ bro ya, kalau mau sih segitu, nah paling tinggi segitu. Nah ini kita tutupin bro ya, gimana caranya kita tutupin. Kalian klik lagi sebelah sini, artinya oke, final. Terus kita sendiri, bentar bro ya, gue belum hafal semuanya. Jadi kayaknya kita tutupin pakai pohon. Aduh, pohonnya terlalu tinggi bro. Mungkin sebelah sinian gitu bro. Gue gak pengen kelihatan sih ininya, si mesin ininya gimana ya. Masih kelihatan. paling batu bro. Ntar kita geser sedikit bro ya, kita geser sedikit, ini pencet X lagi. Kita geser ke sebelah kanan sedikit. Nah, ngeri kan bro, kalau kena orang ngeri. Cuman ini paling tinggi segini. Oke, kita pakai batu aja bro. Oke. Kalau batu, pohon juga boleh. Pohon sebelah sinian. Gua takutnya kena wahananya. Kalau nggak kena sih bagus. Paling pohonnya ntar kita rada ke bawahin sedikit. Oke. Udah gitu kita pencet X, kita ke bawahin sedikit bro. Iya, tapi masih kelihatan. Berarti batu bro, paling cocok tuh batu. Paling cocok, gua pengennya real gitu. Orang nyangkanya, oh itu beneran, padahal mah enggak bro. Oke, mana batu-batu, yaudah batu aja dah. Gini bro ya. Paling oke sih batu masih. Jadi ntar kita gitu. Tenang, batunya bisa diputar-putar kalau kalian itu, biar ngelihatnya enak. Nggak sama kok, itu sama semua sih bentuknya. Nah, nggak usah khawatir bro, ini batunya bisa diputar-putar. Kalian tinggal pencet Z atau Z nya tekan, terus kalian putar sendiri. Nah gitu loh bro, ininya ntar kalian tinggal naikin kalau mau, atau putar gini. Nah, ini kan masih oke nih bro ya. Oke lah ya, yang penting masuk ke itu. Oke, yang penting gue pengennya nggak kelihatan ininya gitu ya. Oke, itu udah oke. Kita tambahin lagi batunya bro. Mana batu-batu please. Oke, ini putar dikit. Terus muternya rada ke atas segitu. Kita rada ke bawahin dikit. Munduran. Oke, nggak apa-apa bro, nggak apa-apa bro. Oke, segitu aja bro ya. Oke, terus kita tambahin lagi batu. Pokoknya buat batu yang gede-gede aja. Mungkin ntar batunya kita tumpuk aja bro ya. Ceritanya sih gitu. Oke, pencet Z. Aduh, ini menghalangi sedikit jalan, tapi nggak apa-apa, ntar kita tinggal dorong, push. Oh, salah bro, salah nggak push yang ini maksudnya. Kita klik, kita pencet X dulu. Borong lagi dorong. Oke, mungkin kayak gini. Mungkin oke, nggak begitu kelihatan, tapi ini sedikit aneh, tapi nggak apa-apa bro ya, ceritanya. Kita tinggiin lagi bro, batunya sedikit lagi. Atau, nah ini kan soalnya tinggi banget nih. Atau kita pakai pohon-pohonan, atau batu kecil aja deh, kita tambahin batu kecil lagi ya. Tadi kan batu yangnya gede. Wow, ini gede juga bro. Kita bisa tambahin. Oh shit, ini bener-bener gede bro. Ternyata itu yang paling gede. Oh my god, ternyata itu paling gede. Ya udah, yang ini aja deh. Oke, kita puterin sedikit bro. Oke,
Jadi aneh bro kalau itu kalau terlalu besar. Mungkin batu yang ini kita tumpuk lagi aja bro ya. Oke, pertama kita simpan sebelah sini. Terus kita puterin juga. Kita simpan sebelah sono. Kalau sedikit aneh kita dorong ke sebelah. Pencet X bro, ingat bro, X. Kita dorong, yang penting gak begitu kelihatan bro. Nah gue gak pengen kelihatan. Nah itu paling tinggi segitu bro, nah, paling tinggi segini tadi. Oke, ntar kita selip-selipin ya bro ya. Pohon-pohon atau dedaunan biar kelihatan lebih natural, oke. Bisa juga pencet Ctrl D kalau kalian pengen. Katanya sih Ctrl D buat oh my god, pencet batunya Ctrl D. Nah, buat ngeduplikat bro, jadi pencet Z putar. Oke, kita tumpuk-tumpuk bro ya. Pokoknya paling atas ntar dedaunan aja, gak usah khawatir. Kita ini lagi, Ctrl D lagi, jadi kalian gak usah capek klik-klik. Mungkin batunya sekitar sebelah sini. Kita putar lagi, oh my god. Ini demi tentacle satu doang bro, gak apa-apa ya. Karena kalian seneng banget sama game ini, gak tau. Serunya sih gini, cuman ya gue senengnya sih detail, jadi alah, ini ngalangan. Oke, mungkin sebelah sini. Kita dorong sedikit, mencet X, biar keluar X. Nah, kita dorong sebelah sana sedikit. Terus jangan lupa diklik buat final. Nah, mungkin satu lagi bro ya, satu lagi sebelah sini. No. Oke, daunnya kayaknya kita delete dulu aja. Si pohonnya, oh my god. Oke, ke sebelah sana. Ntar baru kita tambahin bro ya, si pohon. Oke, kita munduran dikit. Nah. Kita perlu batu sebelah sini, kita kontrol dia lagi. Oke, kita putar sedikit, biar sedikit natural. Atau di rotate, bisa mencet X lagi, rotate. Biar posisinya, oke. Kayaknya udah oke, Setidaknya ntar kalau kita naik ini roller coaster ada tentakel gitu di depan gitu. Serem. Ada ininya sih nggak apa-apa bro, nggak ada. Ada apa sedikit besinya kelihatan. Kita bisa tutupin pakai pohon-pohonan bro. Oke. Mungkin pohon-pohonnya nggak usah yang terlalu tinggi, tapi yang ada tinggi juga perlu sih. Kita tadi tambahin tempat yang tadi lumayan bagus bro, cocok ya. Sebelah sini. Aduh. Sebentar. Mungkin. Wow, si itu nih kayak hilang bro. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Oke, cuman si penyangga ininya hilang bro karena ada pohon, tapi gak apa-apa. Setidaknya lebih natural gitu bro. Oke, nice. Sekarang sekitar sininya kita coba bikin kayak gini bro, ada daun-daunannya biar gak terlalu kelihatan. Atau mau pakai ini juga boleh, cuman ini harus benar-benar kalian ratain gitu biar kelihatan bagus. Cuman karena ini cocoknya mungkin di bangunan yang rata-rata, buat di sini gak begitu cocok. Kita pakai yang lebih cocok mungkin kayak gini-gini. Nah, kayak gitu. Ceritanya tumbuh di antara pohon-pohon, batu-batuan bro ya. Yang penting bisa nutupin bro. Kita lihat sela-selanya. Ntar kita tambahin yang lain juga. Oke, kita bisa pasang di sebelah sini. Sini sedikit. Come on. Why bro, why? Oh, udah. Nah, di bawah situ boleh. Situ juga biar kelihatan lebih natural. Oke, ada lagi kah di sela-selanya? Oke, udah. Terus kita tambahin, boleh pohon kayak gini juga. Oh my god, tapi kayaknya gue pengennya warna ada ungu-ungunya juga bro. Soalnya dia tentakannya ungu kan, ada pohonnya ungu-ungu juga lah, boleh lah. Nah, yang penting ketutupan tuh si besi ininya bro. Gue pengen nutupin si besi itunya, jangan sampai kelihatan orang. Biar kelihatan real. Woohoo, oke. Nah, sedikit kesini. Kalau kalian lihat terbang, kalian bisa. Nah, kayak gini terbang kan? Asa aneh gitu bro, asa. Kalian tinggal klik, terus pencet X, kalian turunin, kalian geser-geser aja bro. Biar kelihatan sedikit lebih real, oke. Berhubung merah itu nggak bisa, terlalu. Kayaknya kena itunya deh bro, kena si tentakelnya. Yaudah, disini aja. Ntar kita sambungin sama yang lain aja bro. Biar kelihatannya nyambung. Oke, kita tambahin yang hijau. Favorit gue nih yang hijau-hijau gini. Dia bisa ditaruh di mana-mana soalnya. Oke, kita taruh juga tuh. Jadi nggak kelihatan kan sekarang? Sebenarnya ini bisa di atas gini. Terus kalian klik, terus kalian turunin gitu bro. Cet X, turunin terus geseran dikit ke sebelah sana, kerada ke tengahan, kerada bawahan, yang penting di bawah. Nah, terus kalian klik. Nah, kan jadi. Ini masih kelihatan bro. Masih ada bolong-bolongnya sedikit. Kita tambah lagi bro, pakai yang hijau-hijau tadi ya. Pakai scenery. Oke, mulai kehalangan nih bro. Mulai kehalangan. Kalau kalian ngehalangan gitu, kalian delete dulu aja. Kalian klik dulu, terus kita kebawahin lagi. Di atas batu sedikit, geseran sedikit. Mungkin gue pengen diputer sedikit. Oke, gue rada-rada ini bro ya.
sorry banget ya, rada detail orang. Oke, sama satu lagi sebelah sini, soalnya itu masih kelihatan. Oke, kita turunin. Oh, salah. Nah, ini kita turunin atau atasan dikit tadi mana? Yang penting jangan sampai kelihatan sih besi. Oh, udah nggak kelihatan bro, nice. Karena udah nggak kelihatan, ada yang sedikit terbang, mungkin bisa kita tutupin sebelah sininya. Wah, tinggal pakai ini aja bro. Tambah-tambah kayak gini kan nggak kelihatan tuh. Easy. Yang penting jangan kelihatan bolong-bolong ya. Oke, nggak usah terlalu detail juga sih ya. Tapi ya udahlah, lumayan lah ya. Oke, sekarang kita pohonnya, mungkin pohon yang tadi aja kali ya. Cocok nih bro ya. Cocok pohon yang tadi bro. Nah, ini. Ini kalian tinggal geser aja. Kalian sebenarnya bisa nempatin di mana dulu, terus tinggal geser gitu bro. Oke, sebelah sono. Oke, boom. Yo. Oke, kita lihat kalau dari ini kita ride. First person please. Yee, kita lihat ada tentakannya. Oh, itu bro, lihat bro. Ada tentakannya sebelah sana bro. Ini bisa ngeliat kan? Harusnya bisa. Oh, bisa. Ya bro, sebelah sini bro. Kan ada batu-batu, ada pohon. Wah. Gimana enggak serem coba bro? Oh, nice. Ah, enggak sia-sia kan bro. Udah berangkat belum? Berangkat, please. Oh my god. Yang penting mereka pada happy, bro. Kayaknya lagi oh lagi pada naik. Oke, udah mulai, bro. Ya bro, lihat bro. Yee. Wow. Kalau pengen sih ditambah sedikit ada apa cipratan-cipratan airnya bisa, bro. Pakai sound effect, visual effect, bro. Ada bro, nggak usah khawatir, di building gitu, gue lupa lagi bentar deh sampai. Oh ini ada bro, VFX, ada water, ada steam juga, ada water jet nih bro, ada yang small, ada yang water jetnya large, ini bro, kayak gitu bro. Kalau mau, cuman kayaknya kurang cocok di sini, ntar aja loh ya, setidaknya kalian tahu ada gitu water jet bro. Oke, kayaknya yang sininya udah oke. Sebenarnya tentakannya dia ada 6. Cuman untuk pertama kali di satu dulu aja bro ya. Oke, sekarang udah ya. Terus kemarin gua udah bikin sedikit tenda sebelah sini, cuman gua enggak tahu ini tengah-tengahnya kira-kira apa bagusnya di sini. Ini juga sebenarnya dipasang bro, si lampu ini enggak satu paket. Biar lebih ini ada 2, cuman tengahnya menurut kalian bagusnya apa? Ntar komen aja kalian di bawah. Sama di sini gua belum tahu bro, belum kepikiran apa. Cuman untuk di sininya gua pengen orang selain wah gitu bro ya sama ini disambut sama kraken. Gua pengen ada musik. Nah, bagus ya, ada juga musik bro di sini. Gua lupa lagi di mana, di props kah masuknya? Dia termasuk animatrik juga bro. Kita lihat. Oh ini nih Pirate Band. Pirate Band kalau enggak salah. Kayak pencet Z, putar. Bisa bro. Ada dada. Dada bro, kedengeran enggak? Oh my god. Mungkin enggak usah terlalu nempel-nempel sini bro ya. Kalau mau nempel juga boleh. Cuman kalau enggak juga ntar kita kasih batu-batu bawahnya atau apa, biar kelihatan lebih pirate aja gitu temanya. Cuman I don't know bro, menurut kalian gimana? Ah, gini aja ya. Jadi selain ada suara kraken, ada suara ini juga. Oh my god, ini animatrik bro ya. Lihat dia patung juga, robot-robotan juga yang kayak dibuat sama kayak kraken gitu. Nice, setidaknya kita bisa menyambut. Musiknya dapat, wahnya juga dapat dari si kraken. Oke. Kita tambah sedikit apa ya, pirate tuh hubungannya biasanya sama hook, sama keren-kerenan aja sih bro. Bisa di sini kalau kalian mau, tapi aneh. Atau ada sumur ceritanya. Oh udah mati lagi. Ceritanya ada sumur di sini bro. Orang-orang seneng bro kalau ada prop-prop yang kesannya tuh gimana, yang penting mereka bisa selfie gitu bro. Gue pengen mereka pada selfie sekitar sini. Ini kok mati, ntar juga bangun lagi bro, gak usah khawatir. Terus ada harta karun ya. Harta karun ya bro ya. Mungkin harta karunnya I don't know. Ntar aja harta karun, jangan dulu. Pirate munition apa nih bro? Amunisinya. Oh red code, oh nice. Keren bro, sumpah bro. Oh my god, mungkin tambah bunga-bunga sebelah sini, di pojok sini. Yes. Oke, sedikit indah. Iya mereka mulai lagi. plus api unggun kali ya, biar lebih ke apa, kerasa angetnya gitu bro di tengah-tengah sini. Oh my god. Oke. Sisanya bunga aja dulu ya, soalnya banyak banget sih bro, sampai bingung gitu. Karena bajak laut ini temanya ada di pantai, gimana kalau kita ada palm tree ya, nggak tahu pohon kelapa ada apa enggak. Cuman untuk ini kayaknya oh my god, tinggi banget sumpah bro.
Kolam terinya, wow, kayaknya cocok di sini nih, bro. Ini dekat-dekat. Nah, yes, oke kan, oke kan? Dilihat dulu, oke lah ya. Itu ditambah palm tree sebelah kanan ini rada-rada ada estetikanya sedikit. Mungkin kalau gini bagus gak ya? Oke juga nih bro kayaknya. Kita lihat ya. Sedikit ke depan. Ngalangin gak? Oh enggak. Perfecto. Jadi yang satu ke atas ini, satu sedikit ke depan biar lebih greget aja gitu bro. Terus depan-depannya, aduh sayangnya belum ada pasir. Masih banyak yang coming soon. Jadi gue pengen ada sedikit lampu, tapi kayaknya udah ada lampu-lampu ya. Pengen malamnya biar sedikit lebih ceria. Mungkin lampu ini lampu yang biasa kita pakai ya. Oke, jangan itu deh. Pirate Gibbet, ntar ada orang yang digantung bro. Nice. Ini apa sih makanan ya? Oh my god, keren-keren bro. Mungkin ada di depannya ada kayu-kayuan aja kali ya bro ya. Ceritanya kan ini ada yang dibakar, ini kayu-kayu bekasnya. Mungkin kita bisa sedikit tenggelamin bro. Gampang, seperti biasa kita klik, pencet X, kita turunin sedikit. Biar ceritanya ini udah bertahun-tahun lamanya, jadi tenggelam. Terus jangan lupa diklik lagi. Oke, boleh lah ya. Terus, untuk sebelah sininya ada exploding, bisa bro, ini meledak loh bro. Sama, lihat bro. Buat surprise orang. Ini apa kata orang pas mau di selfie, boom. Nice, tapi jangan dulu deh, ntar aja deh. Ini satu lagi kayaknya kita tumpukan ini aja bro ya. Tumpukan-tumpukan kayu. Oke, ini enak sih bro, bisa diapa-apain aja kayunya. Kalian mau bentuk apa juga. Pokoknya ceritanya kayu-kayu yang numpuk yang udah gak kepake. Ada rada masuk ke sebelah sana. Kita puterin, biar sedikit natural aja bro ceritanya. Oke. Oke. So far so good, nice. Oh my god, gak kerasa hampir 20 menit bro ya. Cuman gitu-gitu doang. Sorry banget. Oke bro, jadi gue sekali lagi sekarang minta pendapat kalian. Gue ada space 30 nih bro ya. Yang depan ini sebelah kanan, tendanya gue udah buat, cuman ini bingung mau dikasih apa. Terus yang sebelah sini yang di warna hijau ini juga kosong, menurut kalian bagusnya apa? Sama yang di sebelah sini bro ya. Kalian komen aja di bawah, ntar gue cek komennya bagusnya buat apa. Tapi gue pengennya ada elemen-elemen yang bikin orang baru datang tuh happy gitu bro. Kayak yang tadi kan Kraken bikin orang wow kaget gitu. Terus ada disambut juga sama musik dari Pirate. Kita udah tambah-tambah ada api unggunnya segala macam. Jadi kalau kalian punya ide yang cemerlang atau yang ngarang juga gak apa-apa. Yang penting seru-seruan aja. Kalian langsung komen aja mau sebelah kanan apa, tengah apa, kiri apa bro ya. Dipasang apa. Jangan yang terlalu ribet, yang simpel-simpel tapi keren gitu. Yang bikin orang-orang datang tuh ceria gitu yang penting. Oke loh, jadi next time kita lanjut lagi bikin wahana lainnya. Sorry banget soalnya habis waktunya sama ini. Sekali lagi thank you banget untuk kalian yang nonton. Nah, salam gamers jadi.